anak Raja Wali jilid 12 Jangan menangis Giok ular raksasa itu tidak bermaksud jahat padamu dia ingin menghadiahkan benda mustika itu padamu Setelah berkata begitu Hok An membawa gerakan tangannya menunjuk kepada Si Giok dan kemudian kepada benda mustika bulat merah itu ular itu mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali Segera juga Hoan yakin bahwa ular itu memang benar-benar hendak menghadiahkan benda mustika tersebut kepada si Giok Segera juga Hoan maju ke depan untuk mengulurkan tangannya mengambil benda bulat merah ke milo itu Namun, tiba-tiba kepala ular itu menyambar ke arah tangan Hoan Gerakannya begitu cepat, telah menyampok lengan Hoan Hoan yang tidak menyangka tangannya akan dibentur seperti itu di samping kesakitan juga kaget bukan main, sampai dia melompat mundur. Di saat itulah timbul prasangka buruk lagi pada ular raksasa tersebut. Sedangkan ular raksasa itu telah menggerak-gerakan kepalanya seperti menunjuk pada si Giok. Seketika Hoan baru tersadar bahwa ular raksasa itu tidak mengizinkan dia mengambil benda mustika tersebut. Siapapun tidak diizinkannya mengambil benda mustika itu dan dia hanya mengizinkan Si Giok yang mengambil sendiri benda mustika itu. Hok An juga menyadari akan hal itu karena dia tersadar dengan cepat. Kalau dia mengulangi lagi perbuatannya yang coba-coba mewakili Si Giok mengambil mustika tersebut, tentu ular raksasa itu akan menyerangnya, maka Ho An menoleh kepada si gadis, katanya. Gio pergilah kau mengambil benda mustika itu. Ular itu memberikan dan menghadiahkan kepadamu, maka engkau yang harus mengambilnya. Benda mustika itu besar faedahnya buatmu. Pergilah kau mengambilnya. Si Giyok masih takut-takut dia tidak segera melaksanakan perintah paman hoknya tersebut. Malah, gadis cilik ini kemudian menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jangan takut." Dia tidak akan melibat kau lagi kata Hoan yang segera menghiburnya. Gadis cilik itu karena mengalami kekagetan yang hebat tadi di mana tubuhnya dililit ular itu, sekarang jadi takut dekat-dekat dengan ular raksasa tersebut. Dia khawatir dirinya dililit lagi dan tidak akan dilepaskan pula oleh ular raksasa tersebut. Waktu itu Tiau Jie telah terbang kembali masuk ke dalam goa. Ular raksasa itu mendesis-desis, dan Tiau Jie seperti mengerti keinginan ular itu, dia mendekati si Giok, dan mendorong-dorong tubuh si gadis dengan tubuhnya. Akhirnya setelah Hok An memaksa agar dia mengambil lagi benda mustika itu, barulah si Giok menghampiri benda mustika itu dan mengambilnya. Ular raksasa itu telah mengangguk-anggukan kepalanya, tampaknya dia puas, Sampai akhirnya dia juga telah menundukkan kepalanya sampai berada di dasar tanah goa tersebut, dan tidak bergerak lagi. Hok An melihat kelakuan ular tersebut, segera menghampiri lebih dekat buat melihat apa yang akan dilakukan oleh ala raksasa itu. Tiao Jie juga terbang menghampiri, melihat keadaan ibunya seperti itu, mendadak Tiao Jie mengeluarkan pekihkan berulang kali. Suara pekihkannya itu mengandung nada kedukaan yang bukan main. Hok An yang telah memeriksa keadaan ular raksasa tersebut, pun jadi kaget tidak terkira, karena segera dia memperoleh kenyataan ular itu telah mati. Si Giyok yang diberitahukan hal itu oleh Hok An, jadi menitikan air matu juga. Rupanya tadi ular itu melilit dirinya memang sama sekali tidak bermaksud mencelakainya, justru ular itu menyayanginya dan telah menghadiahkan mustika di dalam mulutnya itu. Hok An sendiri sampai menitikan air mata, dan akhirnya bilang kepada si Giok, benda mustika itu tidak satu juta orang dalam seribu tahun bisa memperolehnya, maka engkau merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang sangat beruntung. Kau telanlah. Tetapi ingat, kau tidak boleh menggigitnya, Jangan sampai benda mustika itu pecah. Kau harus menelannya bulat-bulat. Si Giok membuka matanya lebar-lebar kemudian katanya, Mana, mana bisa tampaknya dia jijik sekali. Kau sesungguhnya beruntung sekali Giok, karena itu janganlah kasihasiakan keberuntungan ini. Telanlah menganjurkan Hok An. Dengan terpaksa dan sambil memejamkan matanya si Giok akhirnya memasukkan benda mustika itu. Sejak dipegangnya tadi, benda mustika itu hangat sekali, dan demikian juga waktu dia memasukkan ke dalam mulutnya, hawa hangat itu masih dapat dirasakannya. Malah, yang membuat si giok terheran-heran, jika sebelumnya dia menduga benda mustika itu berbau amis dan memuakan, justru dugaannya itu meleset. Karena begitu benda itu masuk ke dalam mulutnya, dia merasa hangat, nyaman, dan benda tersebut harum sekali. Dia sendiri tidak mengetahui, entah harumnya benda itu harum sejenis buah apa. Dia berusaha menelannya, benda mustika tersebut gagal karena bentuknya yang cukup besar. Maka si giok tidak bisa menelannya. Dia telah menggelengkan kepalanya sambil memandang kepada hoan, kemudian dengan memejamkan matanya, dia berusaha menelannya lagi, benda mustika itu. Waktu itu, hoan mengawasinya dengan hati berdebar-debar. Sebagai seorang yang berpengalaman, memang hokan pernah mendengar cerita perihal benda mustika ular raksasa, yang biasa disebut mustika ular naga. Jika menelan benda tersebut, maka mustika itu tidak boleh sampai pecah, harus ditelan bulat-bulat sehingga mustika itu akan memberikan kemujijatan tenaga yang luar biasa pada orang yang bersangkutan. Sedangkan mati atau hidupnya seekor ular, Tergantung pada mustika itu, jika memang mustika itu masih berada di dalam mulutnya, maka ular itu akan tetap hidup walaupun usianya telah tua benar. Dan sekali saja benda mustika itu dikeluarkan atau hilang dari dalam mulutnya, maka selanjutnya ular itu akan kehilangan kekuatannya dan akan mati. Karena itu, ular raksasa itu sendiri setelah mengeluarkan benda mustika tersebut. Dia hanya bisa bertahan tidak lama, di mana dia hanya dapat menantikan sampai si giok yang mengambil sendiri benda mustika itu, kemudian diapun mati. Jika saja benda mustika itu ditelan dalam keadaan pecah, walaupun masih ada khasiatnya, toh tetap saja hal ini tidak sehebat apa yang bisa diperoleh jika benda mustika tersebut dalam keadaan utuh dan bulat. Karena itu hokan sekarang jadi tegang sendirinya waktu melihat si Giyok begitu bersusah payah buat menelan bulat-bulat benda mustika itu. Akhirnya si Giyok telah mendelik-delik, karena benda mustika tersebut telah berada di tengah-tengah tenggorokannya, masuk tidak keluar pun tidak. Melihat kelakuan gadis cilik ini, hokan jadi tambah bingung dan gugup, dia khawatir kalau-kalau benda mustika itu akan pecah sehingga khasiatnya berkurang. Segera juga dia mendekati dan mengusap-usap leher gadis cilik itu perlahan-lahan. Akhirnya si Giok dapat bernapas lega, benda bulat itu dirasakannya meluncur perlahan-lahan masuk lebih dalam dan akhirnya ke dadanya dan kemudian juga ke perutnya. Sampai di perutnya, benda itu diam tidak bergerak lagi. Waktu benda itu bergerak turun, si Giok dapat merasakannya, karena benda bulat itu mengeluarkan hawa yang hangat. Hok An juga menghela napas lega, karena dilihatnya si gadis cilik berhasil menelan benda mustika itu bulat-bulat. Selamat untukmu kata Hok An kemudian, yang disusul dengan suara tertawa bergelak-gelak. Si Giok jadi heran melihat kelakuan paman Hoknya ini, demikian juga dengan anak Raja Wali itu di mana Tiau Je memandang diam saja tidak mengerti, karena dia pun tengah berduka atas kematian ibunya. Setelah puas tertawa, barulah Hok An memberikan keterangan kepada Si Giyok bahwa sesungguhnya dia merasa gembira sebab Si Giyok telah berhasil menelan benda mustika itu, di mana dia akan menjadi seorang wanita yang luar biasa. Dengan adanya bantuan benda mustika itu niscaya selanjutnya Si Giyok lebih mudah jika ingin mempelajari ilmu silat. Juga terutama sekali jika saja si Giok memperoleh satu dua petunjuk buat mengendalikan hawa murni tubuhnya, dia akan segera memiliki hawa murni yang hebat. Sekarang walaupun si Giok belum bisa mempergunakannya, tetapi sebenarnya dia telah memiliki hawa murni yang hebat sekali yang mungkin tidak akan kalah dibandingkan dengan latihan 20 tahun. Hanya saja, karena si giok tidak mengerti ilmu silat dan tidak memiliki latihan loakang, hawa murni tersebut tidak bisa dipergunakannya. Sedikitnya satu dua tahun ia harus melatih diri atas petunjuk dari seorang berkepandaian tinggi, barulah ia akan bisa mengendalikan dan menyalurkan kekuatan dan kemujijatan benda mustika itu. Pertama-tama yang harus dilakukannya adalah berusaha membuka jalan-jalan darah terpenting di tubuhnya seperti Mi Kong Hiat, Cie Tai Hiat, Lucian Hiat, dan beberapa jalan darah pokok lainnya. Tetapi dengan ditelannya permata mujijat ular raksasa itu oleh si Giok, berarti memang dia memiliki kesempatan buat menjadi seorang pendekar wanita yang kelak memiliki kepandaian tinggi. Hanya masalah waktu juga yang menentukannya. Hok An memutuskan untuk mengubur ular raksasa itu di dalam goa, yaitu dengan cara membiarkan bangkai ular itu di dalam goa tersebut, lalu menutup pintu goa itu. Dengan demikian sama saja ular raksasa tersebut dikubur di dalam goanya sendiri. Waktu ingin mengajak si Giok buat meninggalkan goa itu, tiba-tiba Hokan melihat inti es di kepala ular raksasa tersebut, yang masih bersinar terang, sehingga walaupun ular itu telah mati, Keadaan di dalam goa itu tetap saja terang benderang. Hati Hok An tergerak segera. Dia menghampirinya, mengambil inti es itu. Ternyata, inti es itu sebesar kepalan tangan, sangat dingin sekali. Diberikan kepada si giok, "Kantongilah, ambillah olahmu," kata Hok An. Kemudian, "Untuk apa?" Paman Hok tanya si Giok yang khawatir kalau-kalau nanti inti es itu disuruh untuk ditelannya juga seperti halnya batu permata mujijat merah itu. Buat main-main, tidak ruginya engkau memiliki inti es mujijat itu menjelaskan Hok An. Mendengar keterangan Hok An itu, barulah si Giok lebih tenang, dia mengantongi batu inti es tersebut, kemudian mengajak Tiao Jia keluar dari goa ular. Hoan bekerja cepat, dia telah mempergunakan batu-batu gunung, barulah dia bisa menutup pintu goa tersebut. Begitulah, pada hari-hari selanjutnya Tiao Jie bermain-main dengan si Giok, karena sejak kematian ibunya, Tiao Jie lebih sering bermurung diri, di mana anak Raja Wali tersebut telah banyak termenung berdiri terpekur, tidak ada kegembiraan buat terbang ke sana kemari seperti hari-hari sebelumnya. Sigiok yang melihat kemurungan sahabatnya ini, berusaha menghiburnya dengan mengajak Tiau, Jie, bermain-main. Setelah lewat seminggu, maka kesedihan Tiau, Jie, berkurang, dan Tiau, Jie, mulai riang kembali bermain dengan Sigiok. Sedangkan Hok An pun telah perintahkan Sigiok agar setiap malam mulai mengatur jalan pernapasannya. Sigiok ternyata adalah seorang gadis cilik yang memiliki otak sangat cerdas. Karena dia dapat dengan segera melakukannya dengan baik, walaupun perlahan, akan tetapi pasti dia memperoleh kemajuan. Hanya saja yang sering kali membuat si Giyok merasa terganggu, acap kali melatih hawa murninya, dia merasakan batu mujijat ular raksasa yang telah berada di dalam perutnya itu, seperti bola api saja yang menggeleser ke sana kemari, mendatangkan perasaan yang terkadang-kadang sangat sakit. Jangan khawatir, itu bukan apa-apa, hanya merupakan pencarian bagi batu mujijat itu untuk memperoleh tempat yang sebaik-baiknya di dalam tubuhmu, guna dapat menempatkan dirinya secara tetap. Karena engkau memang tidak mengerti latihan luakang, maka dari itu engkau belum bisa mengendalikannya. Jika nanti latihan lewekangmu telah memadai dan engkau dapat mengendalikannya, batu mujijat yang berada di dalam perutmu itu akan dapat kau kendalikan dan menempatkannya di tai tian hiatmu, di dekat pusar. Dengan begitu, berhasillah selanjutnya engkau memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat menakjubkan menjelaskan Hok An ketika si Giyok menyatakan kekhawatirannya bahwa batu mujijat yang berada di dalam perutnya bisa menimbulkan akibat dan hal yang tidak-tidak. Si Giyok pun agak tenang, walaupun dia masih saja, setiap kali melatih tenaga dalamnya merasakan batu mujijat itu bergerak-gerak di dalam perutnya. Dengan begitu, si Giyok juga memperoleh perasaan hangat yang sering kali menguatirkan karena tidak jarang dia merasakan telapak tangannya panas sekali, atau juga kakinya yang seringkali menginjak tanah sampai melesak. Si Giyok sendiri heran, entah dari mana datangnya tenaga menginjak yang kuat seperti itu. Cuma saja, yang membuat dia heran, jika dia mengulangi lagi, dia tidak berhasil, dan kekuatan mujizat membuat telapak kakinya kuat menginjak permukaan bumi melesak, hanya muncul sekali-sekali saja. Begitulah, dengan rajin Hok An telah melatih si Giok, agar gadis cilik ini berlatih diri terus. Tanpa mereka sadari, telah setengah tahun lagi mereka berdiam di dalam gua di tebing puncak Gunung Hoasan sebelah barat itu. Tiau Jie memiliki tugas sendiri, yaitu dia yang selalu mencarikan kelinci ataupun kambing-kambing kecil, yang dibawa terbang setelah berhasil diburunya ke goa mereka, di mana Hok An yang akan menguliti dan memanggangnya. Kehidupan dan penghidupan seperti itu, akhirnya membosankan si Giok juga, dia menyatakan perasaannya pada Hok An, bahwa dia bosan dan tidak memiliki kegembiraan dengan kehidupan di goa puncak gunung ini, karena dia ingin melihat keramaian. Hok An setelah mempertahankan dua hari lamanya, Akhirnya, memutuskan buat mengajak si giok meninggalkan tempat itu, dan begitulah setelah tiga hari lagi mereka pun meninggalkan goa di tebing gunung tersebut. Dan juga, Tiau Jie diajak serta oleh mereka untuk meninggalkan goa itu. Cukup, mereka naik di punggung Tiau Jie yang membawanya terbang, maka cepat sekali mereka tiba di kaki gunung hoasan. Tiao Jie sekarang sudah merupakan seekor Raja Wali Putih yang besar dan gagah sekali, memiliki tenaga yang kuat luar biasa. Di samping tenaganya yang kuat, Tiau Jie juga memiliki gaya gerak yang aneh sekali. Di samping bisa mengikuti gerakan seekor ular dengan segala macam sifat dan geraknya, juga Tiau Jie yang selalu menyaksikan Hokan sering berlatih silat di pagi hari, bisa mencangkok beberapa gerakan Hok An tersebut, walaupun gerakan Hok An dicangkoknya itu hanya mempergunakan sepasang sayapnya. Waktu tiba di kaki Gunung Hoasan, Hok An telah mengajak si Giok dan Tiau Jie buat pergi ke sebuah perkampungan yang berada tidak jauh dari tempat itu. Karena tidak leluasa membawa-bawa Tiau Jie, maka Hoan perintahkan Tiau Jie agar terbang di tengah udara. Sedangkan Hok dan Si Giyok berjalan kaki. Perkampungan di kaki gunung merupakan perkampungan yang tidak begitu baik, karena umumnya para penduduk di kampung itu memiliki mata pencarian sebagai pencari kayu. Mereka memasuki sebuah warung teh, dan minum sambil makan bakpao di situ. Hidup di pegunungan jauh dari masyarakat ramai, umumnya selama lebih dari satu tahun lebih, membuat si Giok merasa asing berada di perkampungan tersebut. Dia melihat gadis-gadis cilik sebayanya yang umumnya berpakaian baik-baik dan bersih, maka akhirnya si Giok meminta pada Hok An agar dia dibelikan pakaian baru. Hok An tertawa mendengar permintaan gadis cilik tersebut, yang memang telah dianggap sebagai putrinya. Dia mengajak si Giok ke tempat penjual pakaian, dan membeli beberapa perangkat pakaian yang cukup baik. Dengan gembira si Giok salin pakaian dan kini terlihat dia merupakan seorang gadis cilik yang manis dan rambutnya juga telah disanggul rapi sekali. Kau seperti ibumu memuji Hoan, cantik dan manis. Karena itu, jika sejak sekarang engkau mempelajari ilmu silat engkau tidak akan mengalami nasib seperti ibumu, engkau pun bisa mengambil keputusan yang tegas jika menghadapi sesuatu persoalan, dengan demikian engkau tidak perlu terlalu menderita. Si Giyok masih tidak mengerti apa maksud perkataan Hok An, hanya saja dia senang dipuji paman Hoknya tersebut. Gio kata Hok An setelah berdiam sesaat, di waktu si Giok tengah mengagumi pakaiannya tersebut. Karena aku telah menganggap Engkau seperti anak kandungku, maka aku ingin menghadiahkan nama padamu. Engkau mau menerimanya? Bukan. Si Giok memandang Paman Hoknya, katanya, "Nama apa, Paman Hok? Aku ingin menambahkan namamu menjadi Giok Hoa," menjelaskan Hok An. "Giok adalah batu kemala dan Hoa adalah bunga. Nama itu jadi memiliki arti yang luas." engkau memiliki hati sekeras dan semurni batu kemala, suci dan agung seperti batu permata itu, namun kelembutanmu seperti harum dan indahnya bunga. Si Giok menepuk tangannya beberapa kali. Bagus. Bagus. Bagus Paman Ho. Sekarang setelah memiliki pakaian baru, aku memiliki nama yang indah sekali kata si Giok kemudian. Nah, Giok Hoa, sekarang engkau berusia 9 tahun, Engkau telah semakin besar maka engkau harus rajin-rajin melatih tenaga dalammu itu seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Kelak engkau akan menjadi seorang gadis yang agung, gagah dan lembut manis kata Hoan lagi. Giok atau Giok Hoa, telah mengiakan dan mengucapkan terima kasihnya. Sekarang kita belum lagi berhasil mencari jejak dari Bin Lang Hiet. Maka jika kelak kita bisa menemukan jejaknya dalam dua atau tiga tahun mendatang, di waktu itu, engkau pun telah memiliki kepandaian juga. Aku hanya bantu menangkapnya dan akan kuserahkan kepadamu buat membalas sakit hati kedua orang tuamu. Mendengar disinggung urusan Bin Lang Hye dan kedua orang tuanya, wajah Giyok Hoa berubah murung, kemudian katanya, Paman Hok, dulu aku memiliki prasangka buruk terhadapmu. Ternyata engkau seorang yang baik. Entah bagaimana aku bisa membalas budi kebaikanmu itu. Aku sungguh-sungguh sangat berterima kasih sekali. Hok An tersenyum, katanya dengan suara menyayangi pada gadis cilik ini, kau tidak usah berkata begitu, dulu aku pernah mencintai ibumu, tetapi kami tidak berjodoh, ibumu telah menikah dengan ayahmu. Waktu aku mengetahui kenyataan seperti itu, di mana ibumu sudah tidak mencintai aku, dan telah menjadi milik orang lain, maka aku pun memutuskan tidak akan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan ibumu, aku ingin membiarkan ibumu mengecap kebahagiaannya bersama ayahmu dan kau. Akan tetapi muncul Bin Lang Hie, yang menurut apa yang kudengar masih terhitung kakakmu itu, Dialah yang telah menghancurkan rumah tanggamu, karenanya, jika memang kelak engkau berhasil menangkapnya, waktu itu kau harus mempertimbangkannya. Walaupun memang engkau bersakit hati padanya disebabkan Bin Langhie merupakan sumber kehancuran rumah tanggamu, namun dia masih tetap kakak misanmu. Gio menunduk sedih, dia berdiam diri beberapa saat, sampai akhirnya dia mengangguk. Aku akan selalu ingat pesan Paman Ho kata gadis cilik itu. Banyak yang dibicarakan Hoan dengan Giyok dan akhirnya setelah cukup kenyang, mereka pun meninggalkan warung teh tersebut. Hoan mengajak Giyok bermalam satu malaman di kampung itu, mereka menginap di sebuah rumah penginapan yang tidak begitu baik, namun cukupan buat mereka, karena dibandingkan dengan penghidupan mereka berada di dalam goa, kini berada di atas pembaringan yang hangat, benar-benar merupakan hal yang menyenangkan sekali. Giok Hoa pun telah tertidur nyenyak. Hoan malam itu tidak bisa tidur, dia mengawasi gadis cilik ini, dan hatinya merasa iba dan berkasihan, karena nasib gadis cilik ini yang malang dan buruk. Waktu lewat kentongan kedua barulah Hoan bisa memejamkan matanya untuk tidur. Besok paginya mereka terbangun agak siang, karena tidur di atas pembaringan rupanya nyaman sekali. Hok An mengajak Giyok Hoa pergi ke pasar di kampung itu, untuk melihat keramaian. Bukan main senangnya Giyok Hoa yang telah dua tahun berdiam di puncak gunung yang sepi dan tidak ada keramaian apapun juga, sekarang bisa menyaksikan semua keramaian di kampung itu akan tetapi yang membuat lo'an jadi berhati-hati, dia melihat di kampung ini, di dalam pasar tersebut, banyak sekali berkeliaran orang-orang bolan, yaitu tentara negeri. Rupanya Kublai Khan, kaisar yang telah berhasil menguasai daratan Tiongkok pada waktu itu dan tengah berkuasa, masih saja menyebarkan orang-orangnya untuk mengadakan penjagaan secara tidak langsung. Hoan berusaha mengelakkan bentrokan dengan orang-orang Boan itu, sehingga dia berjalan selalu dengan kepala tertunduk dan membiarkan Giyok menikmati keramaian yang terdapat di kampung itu. Pasar tersebut tidak besar, hanya meliputi tiga petak yang terbagi dengan pasar induk di sebelah barat, di sebelah selatan merupakan pasar buah, bunga dan alat-alat rumah tangga, sedangkan sebelah timur terdiri pasar daging. Akhirnya Hok An mengajak Giyok Hoa ke pasar sebelah selatan, untuk melihat-lihat bunga dan buah-buahan yang tampaknya ranum-ranum dan manis. Malah Hok An telah membelikan buah to buat Giyok Hoa. Waktu itu hati Hok An kurang tenteram, karena sebagai seorang yang berpengalaman dalam rimba persilatan, dia mengetahui ada tiga orang Boan yang berpakaian sipil memiliki tingkah mencurigakan sekali ketiga orang itu selalu menguntit Hok An berdua Giok Hoa, di mana ketiga orang itu seperti juga memperhatikan sekali Hok An berdua. Hok An telah mengajak Giok agar meninggalkan pasar tersebut. "Mari kita kembali ke rumah penginapan saja, aku letih dan ingin beristirahat," ajak Hok An. "Tunggu dulu, Paman Hok kata Giok Aku ingin melihat bunga-bunga WE yang indah-indah itu." Terpaksa Hoan menemani Giyok melihat-lihat bunga yang menarik itu, sedangkan sikap waspadanya tidak menurun, karena Hoan khawatir kalau-kalau ketiga orang Boan itu menimbulkan keributan dengan mencari gara-gara padanya. Benar saja apa yang dikhawatirkan Hoan, ketiga orang yang memiliki hidung mancung dengan metu yang kebiru-biruan, menunjukkan dia bukan orang Hoan, melainkan orang Boan telah menghampiri Hok An. Kemudian bergantian mereka mengawasi Loan dan Giyok Hoa. Malah salah seorang di antara ketiga orang itu telah menepuk perlahan pundak Hok An. Jika Hok An ingin mengelakkan diri dari tepukan orang Boan itu, bisa saja dilakukannya dengan segera, akan tetapi hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar pada mereka. Itulah sebabnya Hok An akhirnya membiarkan pundaknya ditepuk orang Boan tersebut, dia hanya pura-pura memperlihatkan sikap terkejut dan menoleh. Muka ketiga orang Boan itu tampak tidak sedap dilihat, malah yang seorang di antara mereka segera menegur dengan dialek Han yang kaku, kau orang kepang. Hok An memperlihatkan sikap terheran-heran dengan mementang sepasang matanya. Kepang. Apa itu Kepang dia balik bertanya. Hem, engkau tidak perlu pura-pura, kami mengetahui engkau tentu anggota kepang kata orang itu yang nada suaranya tetap saja bengis dan tidak enak didengar. Aku tidak mengerti apa maksud kalian kata Hoan. Kau harus ikut bersama kami kata ketiga orang itu. Nanti setelah diperiksa dan engkau memang benar-benar bukan orang kepang, kami akan membebaskan kau lagi. Setelah berkata begitu, Orang itu menoleh memandang Giyok Hoa, katanya lagi, gadis cilik itu masih ada hubungan apa denganmu? Bawa saja sekalian ikut bersama kami. Ini, mana boleh begitu tanya Hok An yang menahan kemendongkolan hatinya. Jangan banyak kruel, ayo ikut bersama kami perintah orang itu dengan suara yang bengis, sedangkan kedua kawannya telah berdiri di sisi kiri kanan Hok An dan Giyok Hoa. Sebenarnya Hoan melihat, jika saja dia mempergunakan kepandaiannya buat menghantam rubuh ketiga orang itu, dia bisa melakukannya dengan mudah, tapi niscaya akan timbul keributan. Di kampung ini pun orang-orang Boan bukan hanya mereka bertiga. Karena itu, jika timbul keributan, orang-orang Boan itu akan mencari jejaknya, dan dia akan dicap sebagai pemberontak. Maka Hoan akhirnya memutuskan untuk ikut bersama ketiga orang itu, buat melihat apa yang ingin dilakukan mereka. Baiklah Hoan mengangguk. Salah seorang di antara ketiga orang itu mendorong punggung Hoan. Hampir saja Hoan tidak bisa menahan kemendongkolan hatinya dan ingin menghajar orang itu. Namun akhirnya memikirkan keselamatan Giyok Hoa, yang tentu akan terkejut jika saja terjadi keributan. Akhirnya Hoan berdiam diri saja. Dia hanya berjalan mengikuti orang-orang Boan itu dengan menuntun Giyok Hoa. An diajak ke sebuah gedung yang cukup besar. Dari kejauhan dia telah melihat di gedung itu berkumpul banyak sekali orang-orang Boan. Rupanya tentara Mongolia yang diperintahkan berkumpul di kampung itu, dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan buat kampung, ditempatkan di gedung tersebut sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Boan -orang itu adalah untuk mengejar anggota-anggota Kepang yang sangat dibenci oleh Kaisar mereka, yaitu Kublai Khan, karena Kublai Khan beranggapan Kepanglah yang telah membunuh Koksu, Guru Negara, Tiatsu Atong dan beberapa orang pahlawannya. Itulah sebabnya Kublai Khan sangat memusuhi Kepang. Dengan kasar Hoan didorong masuk ke dalam gedung itu. Di dalam gedung terdapat banyak sekali orang-orang Bo'an. Dua orang Bo'an yang bertubuh tinggi besar mengawasi bengis pada Ho'an. Borgol diakata yang seorang, sedangkan yang lainnya menarik tangan Giok Ho'a. Ho'an kaget memperoleh perlakuan yang semakin kasar ini. Waktu dia ingin diborgol tangannya, dia telah mengelak ke samping. Kemudian bersamaan dengan itu kaki kanannya menendang orang Mongolia yang hendak menarik tangan Giyok Hoa, membuat orang Boan itu terjungkal dan menjerit kesakitan. Orang-orang Boan lainnya kaget, namun seketika mereka jadi gusar. Hem, benar-benar engkau pemberontak kata mereka hampir berbareng. Malah tiga orang di antara mereka menubruk akan membekuk Hoan. Akan tetapi mana bisa orang-orang Loan -orang itu menghadapi An? Tidak mudah buat mereka menangkap Loan, malah begitu mereka menubruk maju, justru di saat itu kedua tangan Hoan digerakkan, ketiga orang Loan itu seketika terpental terpelanting di lantai, gigi mereka masing-masing ada yang rontok dua atau tiga buah, mereka meringis kesakitan. Tiba-tiba An jadi terkejut. Ketika dia merubuhkan ketiga orang boan tersebut, perhatiannya pada Giokhoa terpecah. Seorang boan yang bertubuh tinggi tegap berewokan, tengah berdiri di pinggir Giokhoa. Tangan si gadis cilik dicekal kuat, tepat pada jalan darah kematian di pergelangan tangannya. Hokan mengerti apa artinya semua itu. Jika dia menerjang juga untuk menolongi Giyok niscaya orang Hoan itu akan memijit jalan darah Giyok berarti gadis cilik itu akan mengalami kecelakaan. Karenanya Hoan berdiri tertegun di tempatnya saja. Hem, burgol tangannya perintah lelaki berwok yang tinggi besar itu, dengan suara yang tawar. Matanya yang bersinar tajam memperlihatkan bahwa dia merupakan seorang yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Kue E Taijin" kata salah seorang boan itu. "Dia pasti anggota Kepang yang tengah menyamar." Orang berwok tersebut yang dipanggil dengan sebutan Kue E Taijin" hanya mengangguk saja. Seorang boan lainnya maju dan memborgol kedua tangan Hoan. Bawa kesel dalam perintah orang yang dipanggil dengan sebutan Que Taijin tersebut. Dua orang Boan mengiyakan, dengan kasar Hoan didorong agar jalan. Kalian, oh, oh oh, kalian membabi buta dalam memusuhi kepang. Aku sama sekali tidak memiliki sangkut paut apapun juga dengan kepang berseru Hokan gusar.